koski. Iya. Siapin nanti baju-bajunya besok pagi sarapan, karena langsung besok. Besok jadinya jam berapa? Jam berapa ya? Jam 7, jam 8 dijemput. Jam 8. Biasanya semuanya instruktur udah dipesenin. Semua bajunya nanti ke tempat penyewaan baju dulu, dijemput sama si instrukturnya, langsung ke tempat latihan karena rapatnya kan baru pertama kali kan. Yeah. Saya nggak tahu deh besok pagi pengennya sih bisa ikut juga besok nganterin ke sana. Bapak juga belum tahu muski apa enggak. Yang jelas pagi harus makan dulu tuh sarapan. Oke, berarti dulu. Udah ada instrukturnya. Udah semua. Terus sepatu-sepatunya itu di tempat penyewaan. Nanti nyewa di sana. Oke. Nah, pokoknya semuanya udah siap ya. Oke. Bu, terus ini Bu mandi parfum apa gimana? Rambutnya wangi banget, Bu. Saya baru udah berapa hari lalu saya enggak keramas. Sumpah loh. Wangi loh, Bu. Ih, betul loh. Ih, wangi, maaf ya pegang coba. Tuh. Ih, wangi loh. Mandi parfum ya, Bu? Enggak. Semprot sampai sini-sini. Enggak. Makanya udah sempet bagi-bagi tuh di kantor, kamu enggak dapet kan? Enggak dapet. Apa loh? Bagi-bagi apa? Dapet bagi-bagi ini sampo. Hah? Kok lo enggak dapet lo 3 kali, ah? Kenapa enggak dikasih? Enggak, kamu enggak ada. Ya, lihat minta aja. Ada. Lala ada enggak buat Lala? Enggak, nanti aja di Jakarta ya. Sabar ya. Udah cepetan siap-siap. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Jangan lupa Lala ya. Wangi kali lo itu, lo enak wanginya. Ih, like lo Bu Lala Bu wanginya Bu. Nah, rambut aku udah harum. Biar makin harum, nah aku semprotin ini nih. Hey Roy. Cium enggak wanginya? Wangi banget, Mbak. Coba boleh cium enggak sih, Mbak? Itu ya kan, enak kan? Wangi banget, Mbak. Wangi banget. Enak kan? Kalau menurut gue sih ini tuh wanginya enak banget, kayak parfum mahal kan? Benar. Nah, ngomongin soal rambut, nah pasti pada susah deh nyari produk hair care yang wanginya tahan lama. Jadi kemarin tuh aku udah coba-coba tuh parfum-parfum shampoo dan juga parfum Hermes-nya. Dan enak banget dan juga yang pasti tahan. Nah, aku tuh juga lagi fokus nih jaga kesehatan rambut. Tapi tetap harus wangi. Dan juga aku juga harus tahu ini tuh dari brand yang bukan abal-abal. Mbak, emang ada shampoonya juga, Mbak? Kira Hermes-nya dong ada shampoonya? Ada. Coba deh tolong ambilin, Rika. Tolong ambilin. Oh, ini, Mbak. Ini nih. Nih, aku kasih lihat nih. Tuh. Oh, jadi wanginya sama kayak Mbak shampoo-shampoo. Iya. Jadi kalau habis pakai ini, pakai wangi, pakai parfumnya jadi tambah wangi. Nah, ini tuh parfum shampoo dari RH. Heroic by RH. Ya udah tau dong kalau misalnya soal rambut, soal kulit, kalau udah dari RH udah pasti jelas hasilnya. Nah, Heroic ini tuh bikin rambut tuh ngelepek, wangi, dan juga lembut. Pokoknya lengkap banget. I like. Gue punya banyak stoknya, pada mau gak? Mau, Mbak. Ini dari tadi udah nungguin. Coba tolong ambilin, Rika, bawa semua sini. Nah, bagiin aja, Rika. Tolong. Nah, tuh. Gue mah punya banyak. Berarti aku yang tuh ya, bagi-bagi ya. Bagi Gigi, makasih banget ya. Jadi ini aku mau langsung coba ini. Udah pada keramas ya? Pada lepek semua kan? Lepek ya, semuanya. Iya kan, abis ini mau ini nih, Mbak. Kan kita mau ke 16 nih. Abis olahraga, kita mau langsung nyalon. Langsung nyalon, langsung keramasan ya. Bagi Gigi, by the way yang ini yang kecil ini vitamin rambut ya? Bisa dipakai sekarang nggak, Mbak? Boleh, apalagi kan abis belum keramas kan, udah berapa hari mau pergi. Pakai ini dulu, semprot-semprot dulu biar wangi nih kayak gue. Baunya enak kan, tuh ada wangi-wangi, ada yang ungu juga, mana yang ungu? Tuh. Oh ada lagi nih. Ada dong, ada yang ungu juga. Pink, ungu. Nah, ya kan, enak semua. Wangi banget loh, Mbak, ini beneran. Ya kan? Pas nih, Mbak, sebelum olahraga, maintain atau apapun. Biar gak apa nih, Mbak. Iya, bener. Yaudah, jangan lupa nanti abis olahraga kalian harus nyalon tuh biar wangi, biar bagus rambutnya. Keramas, terus nanti refreshnya abis kerja. Oh, jadi kita ke salon nih, Mbak? Yaudah, gak apa-apa ke salon. Nah, tapi bilang nanti minta di shampoo ini pakai ini. Ah, oke. Jadi yaudah, abis ini kita langsung ke salon. Iya, kan? Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Oke guys, jadi kita udah nyampe di salon. Ini yang rambut itu udah lepek-lepek mampu. Habis-habisan. Gimana lagi kerja sama Mbak Gigi ya kan? Betul. Yang boleh nyalon. Disuruh lagi, dibayarin lagi, dibawain lagi shampoo-nya sesuai rekomendasinya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke dalam, kita minta dikeramasin. Let's go. Mbak, aku mau keramas tapi mau pakai ini ya. Oh,
wangi. Tadi tuh mbaknya bilang juga apa namanya, ini tuh pas di apa, pas shampoo-nya udah kan udah keramas ini, pas udah shampoo-nya udah hilang dari rambut yang udah dibilas gitu, jadi halus banget. Iya, jadi halus banget dan wangi. Wangi banget. Dan sekarang kita udah beres ini, kita mau. Tapi sih tadi udah disemprot ya, tapi kita mau semprot lagi. Karena enak wanginya. Enak. Kita mau. Kita mau beda-beda waktu. Wanginya kayak wangi salon banget gitu ya. Aku suka tiga-tiganya malah wangi. Tinggal digenin lagi nih. Mantap. Okay. Ini mamanya papa. Bukan, enggak mau, enggak. Iya, tiba gitu ya. Jangan marah. Kenapa aja mbak jadi bungsu? Jadi enggak tahu. Ah, udah siap mau main ski? Udah. Ya. Ya. Kalau besok pagi bisa nggak? Boleh. Kita bisa. Jadi. Sekarang mau meski. Mau? Tapi aja masih kecil. Mau. Enggak lama, aja masih kecil ya. Aneh. Apa aneh? Hah? AA udah berangkat, semua udah berangkat. Ada. AA udah gede aja masih kecil. Semalam siapa yang marah-marah? Kenapa marah-marah? Mau bubu sama Shush, mau bubu galau, mau bubu sama mama, mau bubu sama Shush. Hey guys, selamat pagi. Rafathar udah main ski. Aku juga sekarang mau main ski. Ah, mau. Tadinya aku pikir masih udah pegal, tapi sekarang aku udah. Ternyata udah bisa aku main ski. Aja mau tanya papa nggak? Bu Messi sendiri Jakarta coba. Oh, kayaknya di setengah situ kan lagi. Lihat nih papa nih aja. Enak. Lagi mau milih-milih sepatu, terus ski apa kacamata segala macam peralatan skinya ini Rafathar mau milih biar pas dulu. Pakai email. Coba tingginya ada berapa sekarang? Dia pakai itu, dia pakai bantuan orang itu. 138. Coba lihat lagi ya. Itu mah nanti ini kan nyewa. Oh, ini nyewa doang. 140 soalnya apa gitu. Oh. Mau yang ini. Ini size-nya udah bener belum? Oke. Okay. Buat Rafathar. Aja kayak orang Jepang sih kan. Hah? Yang dingin, Jak. Jak dingin aja. Dingin. Kita mau lihat Rafathar main ski. Lagi belajar, gue juga pengen. Gue udah bisa jalan. Yuk nyusul AA, Dek. Yuk nyusul AA. Lihat AA main ski. Mainnya. Waduh, dia ditambah berapa kilo ini? Aja itu kayak apa lo pakai kayak gitu, kayak buntung. Ayo kita serang dia. Dari dua arah. Kita serang dia. Kita serang dia. Coba-coba dulu guys. Pokoknya datang, posting, pulang. Datang, foto, posting, pulang. Udah diincer Rafathar lu, Kak Fadil. Siap-siap ya. Kayaknya gak bakal ketemu Rafathar deh. Dia kan udah pasti jago. Gua masih bisa nyawa. Silah. Ayo, mainlah. Kalau mau bener mau main.
biar lu main. Main dong. Ya udah main deh. Berarti Bapak ngisi di sini dulu. Iya. Gimana Mbak tiba-tiba main? Lala. Enggak ini, Aa tiba-tiba main, Arafi. Katanya Mas. Enggak, Mama lah. Mama dia pikir aja. Kita ngeliat aja. Gue juga enggak bisa lagi. Udah semua gue. Kenapa mutusin main akhirnya? Ya sayang juga gak kesini, pengen lihat Rafathar aja. Eh Rafathar, papa temenin Rafathar ya. Ah gimana, papa mau main? Ya ditutup. Hey beginner, you are beginner. Dia kan jadi bola sama. Nyariin Yuko dari tadi ini. Yuko. Main. Kita siap isengin Om Fadil ya. Layanda mau main ini enggak? Layanda. Gimana Mbak Lala? Akhirnya banyak yang ikut. Akhirnya banyak semuanya ikut. Kita tim Hore tetap ya kan, kita tim berdua Hore. Kan? Yoi. Dia tiba-tiba mau ikut. Oh, makanya aku mau. I didn't bring my gear. Yeah, because I think after marathon bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Bisa. Waktu New York tiga hari sakitnya. Kalau ini satu hari aja. Okay. Ternyata oke. Okay. Tapi timenya berapa? Ya timenya 5 jam 30 menit. Senang nggak? Hah? Senang nggak? Ya oke. Okay. Yeah, yeah. Nanti next month London Marathon. Oh. PB lagi, personal best lagi. Tapi di sini kan itu lebih rata maksudnya, yeah, itu posnya rata. New York crazy, yeah. 5 jembatan. Oke. Okay. Kalau harus kuat ya. Iya. Yeah. Kalau Tokyo enak, bagus. Tapi London juga kayaknya bagus. Marathon juga? Oh nggak bisa. Kemarin dia Reski sampai di Zermatt yang paling tinggi, wih gitu kan? Di Zermatt udah hampir menjemput. Kan satu tahun lalu. Sendiri di Zermatt, wow, turunnya ada 25 menit. Panjang, tracknya panjang banget. Wah, wow, gila. Gue bakal naik ke atas. Gue bakal berseluncur dari atas, guys. Naik. Oke, sekarang waktunya kita seluncur, guys. Let's go. Gua agak nekat sih. Gua cuma megang ini. Dan gua akan turun, guys. Nice. Woi, gue pegang GoPro dari atas nih. Nice. Okay, mate, keren. Jadi kamu jangan yang tinggi-tinggi slope-nya. Oh, enggak, biasa. Ini beginner. Ini ya betul. Kamu itu beginner. Kita take it easy. Oh, ini instrukturnya. Iya. Oh, bagus. Asik bahasa Indonesia. My English no good. Namanya namanya udah punya. Mr. Martin. Martin nanya, katanya Asia Martin siapa gitu. Martin. Silitonga katanya. Punya marga. Emang ya? Iya coba tadi ya. Martin Silitonga. Iya betul. Oh, namanya Silitonga. Iya dong, aku punya marga. Bukan palsu. Benar. Lihat. Ada darah Indonesia, benar. Bapaknya dari Toba. Oh, benar. Tapi kok enggak kelihatan kayak orang bule? Itu dari Tuhan. Ayo, Tuhan, kenapa gitu? Kenapa gitu? Ya enggak tahu dari gitu. Tuhan. Ini instruksi. Oh, how's going, bro? Yeah, it's cool, bro. You know, freezing? Not really for me. Anjay enggak tuh, not really. Abis ini kedinginan really, aja. Kita pakai dulu. Pokoknya tagline-nya apa, Kak Fadil? Datang, foto, posting pulang. Ah, gimana? Seru nggak? Udah bisa? Udah. Aja udah bisa aja. Serius? Rafathar is beginner, jatuh terus. You must learning, okay? From the master. I'm the master, okay?
Oke, okay. Kenapa lalai hoki? Sama Om Den yuk, cari beruang. Tuh, sama Yuko, Yuko, sini. Cari beruang sama Om Den yuk. Ya, gak bisa, ini bukan buat anak kecil. Ah, udah main ski bro? Udah gak belajar ah? Aduh bro, ini beginner bro. Ini sih, ini beginner-beginner lagi latihan, lihat tuh, tuh. Itu lagi beginner-beginner tuh. Tuh lihat tuh, Fadil beginner tuh. Tuh JJ beginner-beginner. Gua mah ya itu beginner lagi latihan. Gua juga udah lama sebenernya. Beginner bro. Beginner bro. Kita belajar dulu ya, belajar jalan. The Martin, the best. Apa susahnya main ini ya? Enggak, kalau main, gua kalau main snowboard gua nggak pernah. Yang apa snowboard tuh yang kayak skateboard. Oh. Karena okay. Dasarnya kalau snowboard itu kalau orang yang bisa main skateboard pasti lebih milih snowboard. Kalau orang yang suka main kayak inline skate itu pasti dia lebih pilih ke ski. Sebenarnya apa ya, dua-duanya tuh keseimbangan sih. Aduh, jenggot gua nggak dipotong. Sebenarnya keseimbangan, itu dua-duanya keseimbangan. Tekniknya sama? Beda, beda. Kalau main snowboard, gua belum pernah nyobain sama sekali karena gua nggak, dari dulu nggak ada apa ya, kepinginan main skateboard. Tapi kalau keseimbangan, jelas snowboard itu lebih main di pinggang juga, pinggang kita ininya lebih kuat karena kan dia nahan. Kalau ski itu ya masih buka tutup, ini buka tutup sama badannya kita juga main. Ya ini nunggu yang beginner dulu dong nggak? Iya, gue juga sebenarnya harus latihan dulu. Rafathar, you ready? Come with your father. Hey bro, are you ready boy? Ini bisa lo Rafathar? Ah good good. Tapi memang kalau ski itu kaki depannya suka beradu gitu. Oh, karena dia harus ngebentuk kayak X gitu ya kakinya. Kalau berhentinya, gue punya ski nggak pernah dipakai sama sekali, gimana ya? Jadi kalau ski itu meskipun kita kayak gini nih jam 10, jam 11, tapi pasti cepet pusing kepala. Fadil, you go down, Fadil Jaidi. Good Rafata. Kalau lo copot gini. Injak belakang. Wow, udah bisa naik tuh. Ayo, naik yuk. Ya, naik yuk. Ayo, gue tungguin, ayo kita naik. Begitu guys. Seru sebenarnya main ski. So ngajarin Fadil. Woohoo! Seru banget guys. Yes, seru banget. Kita lagi mau jadi naik skinya nih lumayan agak panjang gitu kesananya. Dia naiknya 5 menit. Ya udah anjing. Dia ajak main ski, seru banget. Gue terakhir main ski itu kapan nih? Setahun yang lalu. Gue dulu pernah pertama kali di Niseko, terus pernah di Melbourne di atas, terus di Swiss, di Zermatt. Naik gue di Zermatt sendirian, naik yang kelasnya intermediate, naik ke atas, turun sendirian, gila.
Cuman kalau memang snowboard gue gak bisa, belum pernah nyoba sama sekali. Tapi kalau ski oke lah bisa. Seru, bisa ngajakin Rafathar tadi. Sekarang naik lagi, Rafathar lagi toilet. Rafathar, seneng gak main ski? Happy banget. Oke guys, wow, ini kita main. Let's go. Belum. Jadi kita sekeluarga lagi mau main ski. Ini papa tadi ajarin Rafathar. Rafathar, pokoknya kalau mau itu gini ya, diviin ya. Nah, jadi bisa kontrol. Tek-teknya udah bisa? Kita instrukturnya bule. Namanya Martin, tapi orang Indonesia. Dia bisa bahasa Indonesia. Oke? Okay? JJ siap semua? Siap. Let's go, bismillah. Ya, pelan-pelan. Itu dia. Papa Martin. Woohoo! Yeah, Papa Martin. Rafathar, pelan-pelan jangan ngaci dulu. Oke. Okay. Ya, yeah, Rafathar tungguin sayang. Dia anak ngacir banget ya. Hebat dia tuh. Dia tuh ada jiwa-jiwa kayak bapaknya gitu, langsung ngacir. Arik, tunggu sayang, jangan cepet-cepet. Ya, udah bisa. Oke, good. Pelan-pelan, belajar kontrol. Good, bagus. Tetekia. Oke, very good. Bagus. Bagus. Oke. Woohoo. Yeah, yeah, yeah. Woo. JJ, bagus. Oke, semuanya kontrol, balance, yes, Rafathar good, nice, keluarga, iya Rafathar bagus, pelan-pelan, iya kontrol gitu benar, sayang, oke. Bagus Rafathar. Coba bikin kanan ke kiri. Ya, tenang. Good. Ya, Rafathar. Good. Awas turunan. Bagus Rafathar. Yes. Habis sana skut. Jangan dikit-dikit deh. Musuh orang. Awas, yes, good. Yeah, Rafathar, good. Woohoo. Oke, Rafathar, bagus. Santai. Relax. Good. Wih, Rafathar keren. Lala keren banget Rafathar. Keren banget. Congratulations Rafathar. Atia good. Rafathar, mau sekali lagi atau mau makan dulu? Oke, okay. Oke. Okay. Keren banget, keren, keren. Papa Rayanza, papa. Aja. Rafathar lagi enggak? Ayo. Apa sih? Ah, mau coba. Dia mau naik, Pak. Iya. Ah, gimana, A? Susah enggak? Seru banget. Susah enggak? Enggak. Gokil. Masih ada ilmunya? Masih lah. Gampang banget. Hah? Gampang, ah katanya. Lagi. Lagi yuk. Lagi yuk. Yang awal itu deketin, belajar tuh deketin ini nih.
dekat kan ini kan kita nyanggah nih. Yeah. Kalau lu dorong gitu kan nyanggah. Jadi nanti ini yang mainin kanan, kiri tapi deketin supaya ke dorong badannya. Oh. Rafathar berani. Itu nyawa. Ya, gua sih bisa, Bro. Lu mah enggak bisa, Eng. Tongkat A. Nih, mau naik lagi ya? Lagi dong. A juga naik lagi, Rafathar. Biar ini Papa ngomongin Rafathar aja ya. Sama Om Upli ya. Berarti Rafathar udah jago, udah bisa lah ya. Bagus. Rafathar good, cuman tadi udah bagus. Rafathar udah jarang jatuh. Ini maju ini ya. Ini kan kalau ke depanin, ini kan ada penyangganya kan? Enggak apa-apa, penyangganya gini. Lu jatuh enggak tadi, Mu? Jatuh. Berapa kali jatuh? Ah lagi ya? Ini bagus buat latihan, track-nya enak. Mamat bisa. Ayo Rafathar lagi. Rafathar udah bagus. Papa hebat ya, Rafathar baik sih. Rafathar, I'm surprised you can do it. Thank you Rafathar, thank you Hakuba, thank you Mr. Martin. You're welcome. Thank great you so job. Much. Thank you're you. Welcome. Woo-hoo.